Bestory budaya lokal orang Maluku, balik lagi dengan Yan hari ini. Yan udah ada nih di Museum Siwa 5. Museum yang menyimpan banyak sekali cerita tentang orang-orang Maluku. Terbagi menjadi 3 ruang pameran, ada ruang busana pengantin, tokoh-tokoh wanita yang menginspirasi. Kemudian ada ruangan kedua yang menyimpan berbagai macam sejarah tentang orang-orang Maluku dari zaman dulu sampai sekarang. Dan juga ada museum kelautan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar banyak tentang Maluku, ayo sama-sama kita lihat di Museum Siwa 5. Usumae upu, mari silakan masuk. Salah satu koleksi yang ada di Museum Siwa 5 menyimpan berbagai macam hal tentang orang Maluku. Ini gaguru dan kalabasa yang selalu digunakan untuk menyimpan air. Alat-alat ini semua digunakan orang Maluku dari zaman dulu bahkan sampai sekarang. Melakukan aktivitas orang Maluku selalu pakai alat-alat ini. Buat teman-teman yang penasaran, ayo sama-sama kita lihat berbagai macam hal koleksi yang ada di Museum Siwa 5. Museum di hati beta. Bestory budaya lokal orang Maluku, balik lagi dengan Yan. Hari ini Yan mau ajak kalian semua di edisi jalan-jalan ini melihat satu budaya dari provinsi Maluku, yaitu budaya tipar mayang. Sedikit penjelasan, budaya tipar mayang ini adalah budaya untuk mengambil sari dari pohon mayang atau pohon aren bahasa Indonesianya, yang nanti dikelola menjadi produk-produk khas dari provinsi Maluku. Buat teman-teman yang penasaran, ayo sama-sama kita lihat bagaimana proses budaya tipar mayang orang Maluku. Karena semua untuk menuju ke lokasi tempat tipar mayang dilakukan, kita mau langsung menuju ke narasumbernya. Ini harus lewat kali kecil dulu, lalu kita menuju ke lokasi sana. Ayo. Nih. Bestory budaya lokal orang Maluku, balik lagi dengan Yan. Sekarang kita udah ada di Walang, Walang punyanya Bapak Buken, salah satu orang yang masih mengusahakan tipar mayang yang nanti disuling untuk menjadi sopi. Jadi sama-sama kita lihat reportase hari ini untuk melihat proses dari Sageru yang melalui proses penyulingan menjadi sopi. Ayo. Nah, sekarang ini kita bisa lihat ini hasil dari tipar mayang tadi itu menghasilkan ini, sageru atau biasa orang dalam bahasa Indonesia bilangnya nira. Nah, nira ini yang nanti akan dikelola menjadi berbagai macam produk yang pernah dihasilkan di Maluku seperti gula merah, sopi, ada juga cuka dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat sama-sama di sini, ini proses untuk masak sageru. Sageru yang nantinya ini masuk menggunakan LPG, saudara. Lalu nanti akan masak. Nah, sopi sendiri itu dihasilkan dari uap air sageru. Jadi ketika dimasak, kita masak menggunakan LPG seperti bambu ini. Kemudian akan alirkan melalui paralon, dua paralon yang dipasang. Kemudian dialirkan dalam bambu yang besar ini. Nah, alirannya itu akan turun terus sampai nanti ditampung di sini. Jadi sopi ini merupakan hasil dari penguapan atau proses penyulingan dari sageru atau nira tadi. Jadi Pak Saudara, untuk menghasilkan satu tabung besar sopi tadi itu memerlukan waktu penyulingan sekitar 2 jam. Waktu yang cukup lama, tapi memang hasil yang dihasilkan dari sopinya juga berkualitas. Coba ya. Enak. Segera dilakukan, Bapak Bu akan pakai alat-alat untuk melakukan tipar mayang ya Bapak ya. Ini terbuat dari kopel untuk alat ikat pinggangnya. Kemudian di sini untuk tempat menaruh pisau yang terbuat dari pipa paralon. Nah, untuk menaruh pisau sendiri itu ada 2 pisau ya Bapak ya. Pisau pertama ini yang tebal itu untuk mengupas lembaran atau lombar batang dari pohon aren atau pohon sageru. Kemudian ini yang tipis untuk mengiris batang pohon aren atau pohon sageru tadi untuk mengeluarkan sageru ya Bapak ya. Nah, kemudian ini ada martil yang digunakan untuk memukul dahan pohon aren untuk mengeluarkan nira. Ya, ini Bapak. Saudara, proses perjalanan yang cukup panjang sekitar
15 sampai 20 menit, ini juga belum sampai untuk menuju ke pohon mayang ya, nanti akan dilihat proses kipar mayangnya. Semangat! Saudara, ini kita sudah sampai di pohon mayang atau pohon aren yang nanti akan dinaiki oleh Bapak Buken. Kita melihat proses kipar mayang yang akan dilakukan. Itu ambil saja itu kak bapak. Oh iya nih. Itu tempat untuk menampung sagiru atau nira tadi. Lalu ini mau diiris atau dipotong ujungnya. Nanti besok baru dikasih turun untuk diolah. Itu boleh dilihat di sana. Diiris lagi. Itu iris sampai air keluar apa? Bapak saudara, sudah kita saksikan sama-sama proses tipar mayang yang dilakukan. Ini bukan sementara pukul dahannya yang nanti akan mengeluarkan nira. Jangan lupa saksikan berbagai macam cerita dari Provinsi Maluku di vlog-vlog Museum Siwa 5 selanjutnya. Dan, Pak Saudara, inilah budaya orang Maluku. Sopi, gula merah, cuka, dan buder sagiru lahir dari pohon aren dengan budaya kipar mayang. Dari sinilah generasi terbentuk, dari pekerjaan inilah Indonesia Maluku bisa sejahtera. Jagai budaya kita. Salam Maluku di hati kita.